Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan melakukan overpot lagi terhadap tanaman alpukat kita ya teman-teman. Ini udah berusia sekitar 8 bulan setelah kita tanam di pot seperti ini teman-teman. Ini pot kecil sekali, ini pot 25 kalau tidak salah ya teman-teman. Ini pot bukan. Dan akan kita pindah ke pot berukuran 35 teman-teman. Gimana caranya? Terus simak videonya ya teman-teman. Jangan lupa jempolnya teman-teman, biar semangat ya. Soalnya kok gak bagus bawahnya teman-teman, tapi gak apa-apa, akan kita ganti dengan media tanam yang baru, yang Jawa kan lebih bagus ya teman-teman. Nah jok ini baru proses ini. Nah selesai dan kita akan menanam ini teman-teman. Pot bekasnya ini akan kita buat menanam lagi teman-teman, untuk menanam bibit yang kecil. Tapi kita cuci dulu ya teman-teman. Video akan saya cut dulu. Saya akan mencuci ini dulu ya. Potnya
udah bersih teman-teman. Kita akan memindahkan ini bibit alpukat yang kecil ya teman-teman, akan pindahkan ke pot yang kecil juga. Tetap di bawahnya dikasih pecahan genteng ya teman-teman. Tujuan dari pemberian pecahan genteng ini teman-teman, ini biar tidak air itu tidak menggenang di sini, jadi air itu langsung turun ke bawah. Jadi ini sebagai resapannya teman-teman di dalam pot, karena itu penting sekali ya, kalau kita menanam apapun di dalam pot memang harus ada resapannya teman-teman. Ini bibit alpukat aligator teman-teman, karena kita punya yang kecil-kecil jadi kita tanam di pot. Selesai, lanjut kita sirami ya teman-teman.